Halo teman-teman, balik lagi channel gue Extreme Tech. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Oke, kita lanjutin Time Attack Hyuga Stage 2 teman-teman. Jadi pemain yang dapat buff kali ini Agility Type Player Physical plus 200%. Jadi pemain warna biru. Udah gitu stamina cost increase. Berarti stamina yang kita pakai, kita keluarin skill itu staminanya gede teman-teman. Lebih gede dari normal. Oke, kita langsung lihat tim skillnya teman-teman. Bukan tim skill, salah. Maksudnya tim yang gua pakai. Oke, jadi gua ngandelin ini teman-teman, ngandelin 3 ya, Rivaul, Roberto sama Schneider, penalti area master ya. Jadi gua nanti bakal nyetak pakai 3 ini teman-teman. Sebentar ya. Oke, jadi konsepnya kurang lebih sama kayak yang pertama teman-teman. Ya, kita coba. Hai teman-teman yang belum subscribe channel gua, teman-teman boleh subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, kita coba. Jadi konsepnya masih sama kayak yang pertama teman-teman. Jadi langsung kasih bolanya ke tengah, habis itu langsung shoot. Udah gitu karena ini mesti nyetak 3 gol cepet, kita lebih bagus gol pertama dicetak sama sayap. Jadi misalkan gua Rivaul ya. Oke, gua kasih ke Rivaul langsung shoot. Oke, kalau teman-teman punya Skyhawk Shoot rank B itu bagus ya, karena Skyhawk Shoot B ini bisa shoot 2 kali teman-teman. Kalau rank S itu nggak bisa shoot 2 kali. Udah gitu gue ingetin lagi teman-teman, match up sedikit mungkin ya, karena satu match up itu buang waktu 30 second 30 detik. Oke. Ore no senshu seimei ni kakete. Oke, kita lihat nih masuk gak. Oke, gol kedua. Kita tinggal cari satu gol lagi teman-teman. Yos. Yos. Oke, moga-moga Roberto gue dapet. Oshoi. Ikso. Oke, kita lihat gol nggak nih? Karena kalau full power nih agak-agak ngeri ya teman-teman ya. Wah, bisa mental juga ya Roberto ya. Oke, masuk. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman pakai pemain biru kalau bisa. Kalau nggak punya yang lain juga nggak apa-apa ya. Udah gitu teman-teman pakai 3 pemain ya, striker ya. Jadi sayapnya itu punya skill shoot doesn't lose momentum. Ya sayapnya ya kanan kiri, ditambah yang satu yang tengah itu bebas punya shoot doesn't lose momentum apa nggak masalah teman-teman. Yang penting bisa shoot dan shootnya itu kuat. Udah gitu gol pertama lebih bagus dicetak sama sayap ya, karena
biasanya bola mulai dari sayap. Kalau kita habis ngegolin mulainya dari sayap, jadi bagusnya itu gol pertama dari sayap. Jadi biar finishing itu dari striker yang tengah. Gitu teman-teman, oke? Yang biru striker banyak teman-teman ya. Yang biru banyak. Jadi contohnya aja tadi Rivaul atau enggak si Schneider itu. Masih ada yang lain teman-teman. Mungkin kalau teman-teman enggak punya yang itu, teman-teman bisa coba yang lain. Oke, kita daily gacha dulu teman-teman. Kita daily gacha. Kita mulai dari Golden Week. Wih, konfeti. Wah, Tsubasa Kun. Konfeti palsu. Brolin. Oke, kita coba agility type. Oke, ini cuman ada ini ya teman-teman ya, yang update terakhir ya, agility pickup transfer. Dan si Akai hidden evo ya teman-teman ya, di up lagi. Natureza. Aduh. Oke, kita coba dream pot dulu teman-teman. Oh, dream potnya cuma satu ya, jangan deh, ntar aja deh. Ini aja teman-teman ya, kita coba keteng dream fest. Kuy, Yugakun. Oke, suram. Oke, segitu aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Nanti next video gua lanjutin time attack Hyuga stage 3 ya. Sampai ketemu di next video.